Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya ada di Tanah Abang. Di bulan puasa ini menjelang Lebaran, Tanah Abang sudah diserbu pengunjung. Kemacetan terjadi di mana-mana karena ruas jalan Tanah Abang ini kebanyakan dipakai oleh pedagang liar dan parkir liar, jadi macetnya di situ. Nah, itu terlihat titik kemacetannya karena sebagian ruas jalannya dipakai oleh pedagang dan parkir liar. Yuk kita lihat Tanah Abang di dalamnya di Blok A dan Blok B, karena di situ pusatnya Tanah Abang. Nah, teman-teman, sekarang saya berada di pintu utama Blok B. Jadi kalau teman-teman mau ke Tanah Abang ini harus dicuci dua kali. Lebih baik jangan membawa anak kecil karena takutnya namanya di keramaian seperti ini bisa aja terjadi hal sesuatu yang tidak diinginkan. Kita ada di Blok A. Di Blok A ini lebih ramai lagi karena Blok A ini adalah bangunan yang pertama. Oh, ini teman-teman, kita mau nyobain beli celana. Harganya 80.000, kalau dua 150.000. Ini sama Bang. Bang, bunuh satu, Bang. Nah, itu lagi ada di Blok B. Perbatasan sini, perbatasan antara Blok B dan Blok A. Coba kita mau naik lagi di atas, ada apa? Emang kayaknya di semua lantai ini penuh semuanya, tidak ada yang rame semuanya. Buset, kalau mau jualan tekstil di sini saja bos, rame banget, kita akan rugi. Ada baju 22.000. Ternyata di lantai atas juga rame. Gak kalah sama dia. Nah, ini di sekarang kita ada di lantai 1. Dan di lantai 1 ini banyakkan jualan daleman, celana dalam. Pakaian anak-anak juga banyak.
ramai. Tinggal pilih. Jalan aja susah banget, guys. Saya udah belanja banyak. Oke teman-teman, kita sudah selesai belanjanya. Mau pulang. Terima kasih ya udah nonton. Dadah.